Oke teman-teman ya, balik lagi bersama saya Diva JMJ. Dan hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan lagi game Last Stay On Air ya. Oke, beberapa hari terakhir kemarin gue jarang upload teman-teman ya, karena banyak kesibukan ya. Di awal tahun itu banyak banget kesibukan. Kebetulan nanti mungkin ya minggu ini rumah bakal direnovasi ya. Kebetulan mungkin studio gue juga bakal gue bongkar dan gue bakal pindah nanti, karena di tempat ini di belakang saya itu bakal nanti dibongkar, diganti teman-teman ya. Jadi kemungkinan ya bakal lambat lagi update videonya teman-teman, tapi kita akan berusaha untuk selalu update setiap hari teman-teman ya. Oke, jadi hari ini gue bakal ke OAK teman-teman ya, di zona merah itu ya. Hari ini gue mau kasih tips sesuai pengalaman gue teman-teman ya. Jadi apa saja yang kalian harus persiapkan nanti pada saat kalian farming di OAK. Oke teman-teman ya, gue udah buat gesek kaki ya. Jadi hari ini gue bakal pindah gesek kakinya di sini. Simpan sini. Nah, pas banget itu di kamar tuh. Oke, aman lah. Ini gue persiapkan ya, tadi itu harusnya gue store. Kita simpan aja di sini dulu sementara. Jadi di pohon OAK itu yang zona merah, kita harus bawa iron hijet itu 4 teman-teman ya. Jadi kita harus bawa itu buat tebang pohon waknya 4. Jadi gua harus bawa 4 nih. Itu perkiraan gua, kayaknya cukup ya. Kayaknya cukup. Terus gua bawa crowbar 2. Ini piston buat jaga-jaga aja sih. Ini gua balikin aja tuh yang satu. Oke. Makanan 20. Nah, sebenarnya gua bakal nggak fungsikan ini. Gua bakal fungsikan makanan. Ya, tapi buat jaga-jaga aja teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman ya, di pohon OAK itu mungkin sekitar 31 pohon yang bakal kita tebang dengan menggunakan iron hijet 4 ya. Jadi totalnya tuh sekitar 31 teman-teman ya. Jadi kalau di sana tuh jenis zombinya biasanya toxic tuh biasa sampai 10 ya. Zombie-zombie kecil kayaknya sekitar 8 teman-teman ya, kurang lebih 10 juga. Oke, jadi kita siap berangkat ya. Ini yang gue bawa, ini gue sengaja bawa baju karena di sini setengah rusak. Jadi bentar lagi rusak teman-teman. Oke, okay, let's go. Oke, okay, teman-teman ya, kita sudah siap berangkat. Terus di season 18 itu tadi gue ada main, tapi gue nggak rekor ya. Ini update-nya 13 jam. Kemungkinan besok gue baru buka. Terus pohon natalinnya itu sudah jadi, teman-teman ya. Gue lanjut di level minggu ketiga ya. Oke, okay, kita bakal ke sini. Ini lumayan jauh ya. Oke, okay, kita run aja pakai energi. Oke, kita masuk ya. Nah, biasanya kalau kita sudah masuk, zombie yang pertama kali ya datang itu toxic. Jadi kita siap-siap aja teman-teman. Biasanya sih gua nggak mau bergerak dulu ya. Gua tunggu, biasanya itu datang tuh. Nah, panjang umur dia. Panjang. Biasanya sih nyerang sampai 3 ya. Biasanya sih sampai 3 itu. Jadi di sini gua bakal bersihkan semuanya. Semua di sini gue bakal bersihkan teman-teman ya, tapi kita pelan-pelan. Kita main cantik di sini biar nggak terlalu terkuras energi, apa makanan, baju, biar nggak terlalu cepat rusak gitu. Nah itu, gue takutnya tuh kalau gue serang, dia menyerang duluan. Nah biasanya kita juga tunggu bot, itu kita manfaatin botnya, ya. Biasanya tuh gue manfaatin botnya buat bunuh zombie-zombie. Jadi gue nggak bakal ikut campur teman-teman ya. Oke, yeah, kita cari pohon waknya ya. Yeah. Jadi total pohon wak di sini itu sekitar 31 pohon. Kalian hanya butuh hijet itu sekitar 4 ya, iron hijet ya. Jadi pertama kalau gua tuh ke oak, gua harus cari pohon oak. Ah, ini dia. Siapa dia? Oh, bot teman-teman. Bot. Gua nggak mau ikut campur sih sebenarnya ini. Oke, nah kalau ada seperti ini, gue bakal keluar dulu teman-teman ya. Lantai biasanya kalau gue masuk lagi ini biasanya sih bakal cari lagi kita. Dia bakal lawan lagi kita teman-teman. Kalau masih melawan kita hajar juga ya. Tapi dia bawa palu-palu Thor itu. Nah itu kan, udah lari dia, lari guys. Keluar dia guys. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Kita lanjut teman-teman ya. Jadi gue bakal keliling untuk buat cari pohon oak. Nah,
Ini pohon oaknya yang masih kecil ya, kita bisa gunakan apa? Kita bisa gunakan scope buat ngambil ya. Tapi nantilah teman-temannya, gua hari ini gua nggak khusus buat cari itu ya. Nanti kita buat. Oke. Dapat ya, udah 3 ya. Mana lagi? Ah, itu toxic lagi nih. Lagi hati-hati dengan baliknya tuh guys. Nah, tosi ketiga. Tenang lagi, hati-hati guys. Mati kau. Tosiknya udah 3 ya. Oke. Itu gua suka banget di sini, tapi sayang banget ini terlalu jauh ya. Kita butuh banyak energi buat ke sini, teman-teman. Itu ada zombie, paling ini zombie floater tuh di sana. Eh, bukan zombie floater ya. Oke. Nah, itu dia satu. Oke. Nah, ini dia. Nah, toxic lagi nih, toxic. 100%. Iya, udah 4 toxic kan, masih banyak itu teman-teman. Perkiraan gue tuh toxic di sini ada 10 ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini gue bakal bersihkan semuanya di sini teman-teman ya. Semua di sini bakal gue ngambil. Ah, toxic 5 nih. Oke. Enak banget ini bermain game. Sayang banget nih kalau kalian install lalu uninstall lagi gamenya. Biasanya tuh pemula teman-teman ya, dia hanya tertarik dari gamenya. Pada saat install dan main, kalah sekali, dibunuh zombie sekali, emosi, akhirnya gamenya diuninstall. Padahal itu bukan cara yang bagus teman-teman ya. Memang sih kalau di game ini kalian harus benar-benar sabar bermain ya. Sabar dan rajin update, rajin bermain ya, rajin farming juga biar cepat naik level ya. Itu yang gue lakukan karena kemarin juga gue rasakan gimana caranya dapat gantas lab military backpack, tactical backpack. Akhirnya gue dapat sekarang tactical backpack. Nah, itu zombie-nya. Oh, toxic ini apa ya, omnya toxic kali ya. Oke, kita lawan aja guys. Kayaknya ini habis dihajar sama bot ya. Tuh kurang. Udah kurang banget dia. Oke. Okay. Kita dapat pohon oak di sini 2. Lumayan lah. Pokoknya kalau habis 4 ini berarti totalnya itu sekitar 31 pohon teman-teman ya. Jadi kenapa gua saranin buset dah. Ini ada bot lagi teman-teman ya. Oke. Gua keluar aja dulu. Banyak yang bisa kita hemat teman-teman kalau kita nggak lawan itu. Jadi kita biarin aja di dalam. Dia juga biasanya sih dia juga jarang banget ya saya lihat. Bukan jarang banget sih, tapi nggak pernah sih saya lihat tebang pohon oak. Biasanya sih ya pohon-pohon standar aja teman-teman. Nah, ini ada toxic lagi nih. Nah, kalau ini gua lawan ya. Karena ini wajib dilawan karena gue bakal habisin semuanya di dalam ya. Rencana sedikit lagi. Oh, rata-rata tali teman-teman. Ini udah haus. Kita bakal cari box dulu. Oh, siapa? Ah, masih dia ya. Oke. Karena ini udah kedua kalinya, artinya ini benar-benar mau kita fighting. Kita fighting teman-teman. Hampir gua mati guys. Anehnya tadi kok darahnya berkurang naik lagi. Wah, ini nggak bisa dibiarin teman-teman.
Padahal bawanya cuma ini doang. Ini gue apain ya? Ambil aja deh. Taruh di box nanti. Oke. Oh, ada lagi nih guys. Kita lawan aja. Nah, baju gua ada hancur nih guys. Lawan lagi. Kita dapat box. Kita buka box dulu. Gua cari air minum. Aduh, siapa lagi nih si botak nih, bangsat nih si botak. Botak kok namanya Amanda ya? Oh, ada dua lagi teman-teman. Kita keluar lagi deh. Kita keluar. Jangan lawan, kita keluar aja dulu. Kita keluar lagi teman-teman ya. Jadi rencana gua ke depan ya, mungkin ya minggu depan. Minggu depan kalau bisa teman-teman ya, karena SSD gue itu full. Jadi rencana gue bakal main game Tomb Raider ya. Jadi gue bakal main game Tomb Raider dengan Leftheonar ya. Rencana nanti kalau banyak viewnya di Tomb Raider, kita bakal tamat ya, kita bakal lanjutkan sampai selesai ya. Kalau kurang kita bakal lanjut lagi di pokoknya sih kalau di game Leftheonar itu kita bakal main terus teman-teman ya. Kita cari box teman-teman ya. Mudah-mudahan sih si bot tadi udah pulang ya. Udah minggat ya. Ini rusaknya bunuh aja ya sebenernya. Nanti kita ngambil ya. Oh, masih banyak guys. Gua cari air minum dulu ya. Ah, itu dia. Ah, ini dia botnya. Dia lagi fight sama zombie guys. Nah, Amanda kan? Tuh, kentar banget. Oh, bangsat. Kita lawan aja ya. Oke, mantap, mudah-mudahan dapat bawa air dia. Oh, bawa bir. Buset nih zombie. Ada lagi guys, toxic. Oke, kita buka tas di sini, mudah-mudahan ada air minum di sini, teman-teman. Yes, kita minum dulu ya. Terus kita simpan aja dulu. Ambil aja. Ah, kita pakai box ini. Kebetulan sebelah sana itu ada box juga. Oke, tag aja dulu. Ini kayaknya bagus deh. Nah, kita pakai box ini. Ini banyak banget hewan fox ini. Dapat ini guys. Oke, kita simpan barangnya. Ini udah dua. Kita bawa ini ya buat jaga-jaga. Oke, kita makan ya. Lanjut lagi cari pohon oak guys. Rabbit wool. Ambil aja guys. Sebaiknya kita hajar aja nih zombie faster ya. Fast bigger. Oke, kita open box. Itu berapa box sih sebenarnya? Kayaknya kalau nggak salah sih ada 5 box di sini teman-teman. Oke, lumayan. Kita dapat air lagi. Kita open lagi di sini. Ini meja ya. Oke, lumayan. Ada botol kosong juga. Oke, kita hajar ini pohon. Sebenarnya sih ada tips yang lebih bagus ya. Kita simpan aja dulu iron hatchetnya. Kita bisa simpan, kita buat ini teman-teman ya, hatchet. Jadi kita tumbangin semua pohon-pohon yang pohon pinusnya, pohon waknya nanti di belakangan ya. Tapi kenapa gua dahulukan pohon wak, karena gua takutnya di tempat ini ada big one teman-teman ya. Jadi kalau ada pikuan, otomatis kita nggak bisa farming lagi, otomatis kita bakal pulang. Itu yang gue takutkan. Oke. Okay.
lumayan ya. Jadi setiap survivor itu pasti punya cara yang berbeda teman-temannya pada saat farming ya. Dan ini menurut gue ini cara gue, tapi mungkin ada yang lebih baik ya. Di sini sih hanya gue berikan apa aja yang kita butuhkan pada saat farming di sini ya. Jangan itu guys. Crowbar gua udah habis satu, tapi lumayan lah, zombie-nya udah banyak mati ini. Masih banyak pohon wangi guys. Jadi nanti ini gua fungsikan buat bunuh Rusa sama Fox. Wow, kayaknya udah habis ya pohon waktu. Ada zombie di sini, kita bakal lawan sih zombie bloater. Aduh, kena gua. Oke, ini gua ngambil ya. Kalau tali gua ambil teman-teman. Kayaknya udah habis. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita simpan. Kayaknya masih banyak sih, masih banyak karena ini masih ada satu setengah lebih. Gue yakin ini masih banyak pohon waktunya di sini. Gue nggak mau ngambil kalau tali, guys. Nah, itu ada satu. Ada zombie di sana. Zombie floater lagi, guys. Oke, kita hajar. Tumben nggak keluarin sihir sih itu. Oke, ini ada pongok lagi. Oke, cari lagi, guys. Mana lagi ya? Nah, tuh ada lagi. Nah, ada lagi tuh sana, sebelah sana. Masih ada dua lagi teman-teman ya. Nah, ini bentar lagi habis. Kayaknya sih kalau nggak salah nggak habis ya, masih ada sisa. Tapi nanti kita bakal gunakan buat tebang pohon pinusnya. Oke. Nah, ini ada lagi di sini teman-teman. Kayaknya zombie-nya udah pada mati semua nih. Udah habis teman-teman. 1, 2, 3. Ini sudah 33. Hitungan gua tadi itu 31 potong ya. Kayaknya udah habis. Jadi ada sisa. Ada sisa teman-teman ya. Ya, udah habis. Zombie-nya masih. Iya, zombie-nya udah habis juga. Udah mati semua. Kita cari box tadi, box tempat penyimpanan barang. Kita simpan barang-barang dulu. Jadi totalnya pohon wakil itu yang gua dapat hari ini ada 33 ya. Jadi hitungan gua tuh hampir tepat ya, tapi kurang lebih seperti itulah karena sekitar 30-an lebih. Tadi gua hitung itu sekitar 31, terus pohon iron hijacknya sekitar 4. Jadi yang habis itu 3 lebih teman-teman. Ini hampir habis. Oke, kita simpan di sini 2, lumayan ya. Oke. Nah, sekarang kita bebas farming ya. Gue bakal cari batu dan sebagainya ya. Hari ini gue bakal bersihkan semuanya di sini.
Okay, ini dia yang gue dapat teman-teman. 4 iron hicet nggak habis, hanya 3 lebih ya. Dan ini yang kita dapat, pohon maka ada 31 potong teman-teman ya. Terus ini bahan bakunya iron bar ada 30 ya. Ini juga lumayan. Ini yang kita dapat teman-teman. Hasil farming hari ini ya. Lumayan daging 15, berarti tadi itu antara fox dengan foxnya itu ada 9. Rusanya ada 7. Jadi ada 16. 16 tadi semuanya. Oke. Oke teman-teman ya, nanti kita lanjutkan lagi sampai di sini dulu. Kita pulang dulu pakai motor. Go.